keempat, pria ini ditangkap polisi karena upayanya mengirimkan ribuan benih lobster secara ilegal ke Jakarta digagalkan polisi. Polisi menggagalkan upaya pengiriman benih lobster bernilai 1,2 miliar rupiah saat mereka sedang melakukan pengepakan bayi lobster yang didatangkan dari Pacitan, Jawa Timur. Polisi juga mengamankan 6.000 benih lobster berukuran di bawah 8 cm dengan bobot di bawah 300 gram, serta peralatan untuk melakukan packing anakan udang besar itu. Bayi lobster merupakan komoditas bernilai tinggi lantaran hingga saat ini belum ada yang bisa melakukan pengembangbiakan. Setelah diambil dari laut lepas dan dibesarkan dalam kolam penampungan, benih lobster selanjutnya diperdagangkan jika beratnya sudah mencukupi. Usaha pencarian benih lobster yang diperjualbelikan ini dilarang melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.